Alright, assalamualaikum. Kita bertemu lagi dalam vlog jalan-jalan kita. Setelah sekian lama kita tak update vlog. Saya mulut sikit. Hari ni kita nak pergi try nasi Arab yang viral, Chef Amar. Tapi sebelum tu kita nak pergi juga. Kita nak pergi, sepatutnya kita nak naik motor kan. Habis sebab virus dengan cuaca yang sangat panas, kita naik kereta. Ya, kita naik kereta. So kita tak jadi naik motor. Lagipun kita ada bawa CPU nak pergi Loyat dan nak pergi makan. So jom, let's go. Hari ni kita keluar lunch dengan birthday boy. Happy birthday sayang. Thank you sayang. Tahun ni dia kata dia tak nak hadiah tau. Dia nak makan-makan je. Selamat duit kita. Selamat duit kita. Kita nak makan nasi Arab. Dia nak sangat makan nasi Arab ni. Daripada tahun lepas dia nak makan nasi Arab ni. Eh, kereta sama macam kita. Tak elah-elah buah. Okay. Dia bukan beli custom ni. Okay. Nanti dah sampai tu kita tunjuklah kita makan apa. Kat mana. Okay. Okay, kita dah sampai. Kedai dia dekat situ. So, jom kita masuk tengok apa menu dia yang viral sangat tu. Jom. So, kita dah order nasi lamb shank mandi dengan chicken mandi. Ni air baru sampai. Tu Chef Amar dekat situ. Dekat menu je. Dekat mana? Dia ada dekat situ. Tak nampak? Dia tengah meeting. Okay. So kita tengok menu dia nanti. First time sebenarnya nak makan lamb shank. Tak pernah makan seumur hidup lamb shank. Tadi nasi sampai, tak sempat nak ambil video. Ni nasi lamb shank, mandi lamb shank. Tu chicken. Tapi gambar dia, ni lah, tengok gambar dia. So kita dah bedas baru jalan. Lepas tu baru teringat nak ambil gambar, nak ambil video. Habis tak apa? Nanti kita akan cakap pasal nasi dia, pasal lamb shank dia. Sebab ini adalah kali pertama saya makan lamb shank. Jadi kita tengok eh. A few moments later. Hi guys, welcome back. Yeah, okay. Seperti yang kita kata tadi, kita nak review pasal makan dekat apa nama? Chef Amar. Yalah. Makanan ni dia kita makan tadi, mandi lamb shank. Bukan mandi manda, mandi lamb shank and mandi chicken. Mandi lamb shank harga dia RM40. Mandi chicken RM22. So okay, nak cakap pasal mandi lamb shank. Okay, ini adalah first time aku try lamb shank. Tak pernah seumur hidup aku makan lamb shank. And sebab dia tak makan kambing. Yes. Rasa dia, sorry ya, sakit lidah. Sangat sedap, lembut, tak ada rasa kambing, memang best. Kau tak ada rasa kambing, tak ada bauannya kambing. Tak ada bau hamis tu. Memang best. Sangat best. So sangat direkomenkan. Memang harga dia RM40 tapi banyak. Lepas tu cuma korang nak makan, korang kena pergi kedai tu awal. Dalam pukul 11.30. 11.30 dah ada tau. Dia bukan 11.30 tapi pergi awal sebab orang ramai. Lagi satu, korang tak boleh macam dah makan nak lepak lama-lama. Yes, tak boleh. Betul, tak boleh nak lepak. Korang habis makan je, makan, dia pelayan akan angkat pinggan korang. Dia akan datang tanya, dah habis makan belum? And then dia akan kemas. Maknanya itu cara halus lah untuk kita, kau belah lah macam tu. Pasal orang dah beratur dekat luar kedai, dah ada kerusi yang disediakan dekat luar kedai. So memang kena makan, habis makan belah macam tu je kat situ. So okey lah, tak baik lah rasa dia. Untuk nama kedai dia, korang boleh waste dia, Chef Amar Express apa entah, tapi boleh check type ni, Chef Amar Restaurant. Okay, dia dekat USJ 4. So itu saja untuk episod kali ni. Episod ringkas saja, hanya cerita pasal lamb shank dekat Chef Amar. Boleh pergi makan. Bye, jumpa lagi.